Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di kesempatan yang ini saya akan bagi rukarian bakso. Bakso belanak, bakso mercon, bakso anak, bakso kerikil. Semua bakso ada di sini. Menengok. Nah, kita siapkan dulu minyak panas atau air panas dan mendidih. Kemudian bakso dibuntol pentol sampai terjadi bulat seperti kelereng atau bola pingpong. Nah, sebelum membuat bakso, kita harus siapkan dulu daging gilingan bakso dan bakso sapi yang tersedia di pasar-pasar atau Alfamart, Indomaret, malah promosi di kakak. Nah, sebelum disiapkan gilingan atau bakso daging giling yang ada uratnya, dan siapkan sendok makan untuk menyendok. Ini bakso beli dari pasar 1 kilo, modal 160 1 kilo daging sapi dibikin bakso dan dijual. Kembali kita 1 juta, untung banyak dan untung menyang. Ini dibuat bakso campur, dicampur-campur sama pangsit, bakso ikan, tahu isi, dan ada bawang, seledri, dan oncang. Bakso sapi, bakso urat, bakso campur, bakso ayam, semua bakso ada di sini. Proses pembuatan bakso itulah sangat mudah dan efisien. Masih bersama kita untuk berbagi resep-resep masakan dari akar-akar sekecil masakan ataupun yang sudah besar. Mari ya kita belajar untuk memasak. Kita sangat mudah sekali untuk memasak. Yang pertama, siapkan bahan-bahannya dulu seperti
Vamos a buscar yo que había.